Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mohan Chandrasami, sidang Parlimen ke-14. Baik, persidangan Dewan Negara hari ini masuk minggu ketiga dan akan ditangguhkan pada 12 September minggu hadapan. Dan pada hari pertama persidangan sehingga ke hari ini, beberapa rang undang-undang telah pun diluluskan, iaitu rang undang-undang cukai jualan 2018, rang undang-undang cukai perkhidmatan 2018, rang undang-undang pemansuhan cukai barangan dan perkhidmatan GST 2018, pindaan Akta Zon Bebas 1990, pindaan Akta Kastam 1976 dan rang undang-undang perbekalan, iaitu pengutukan semula peruntukan perbelanjaan 2018. Dan kesemua rang undang-undang tersebut telah diusulkan oleh Menteri Kewangan. Dan seterusnya adalah perbahasan titah raja oleh ahli Dewan Negara yang dijangka akan tamat pada hari ini, dan sesi penggulungan oleh kesemua kementerian akan bermula pada keesokan hari. Dan selepas sesi penggulungan tersebut, masih terdapat tiga rang undang-undang yang akan dibahaskan, iaitu rang undang-undang anti berita tidak benar pemansuhan 2018 yang diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan dua rang undang-undang di bawah Menteri Pengangkutan, iaitu rang undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat Pembubaran 2018 serta rang undang-undang Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2018. Baik, sebelum bermulanya persidangan Dewan Negara hari ini, Naib Presiden Parti Amanah Negara Hussam Musa akan mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara hari ini atas lantikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau yang sepatutnya mengangkat sumpah pada 27 Ogos lalu tidak berlaku kerana beliau tidak dapat hadir kerana sedang menunaikan ibadah haji. Beliau yang berusia 59 tahun dan berasal dari Kelantan dijangka akan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri VS Vikneswaran di Dewan Negara. Dan ini menjadikan anggota Dewan Negara bertambah menjadi 68 senator dengan dua lagi kerusi yang masih kosong. Seperti biasa juga, persidangan hari ini akan dimulakan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan seterusnya perbahasan titah diraja oleh ahli Dewan Negara. Baik, antara pertanyaan jawab lisan pada hari ini adalah berkenaan dengan merombak Dewan Bahasa dan Pustaka yang dibangkitkan oleh Senator Dr. Muhammad Nor bin Haji Multi yang meminta Menteri Pendidikan menyatakan apakah perancangan untuk merombak Dewan Bahasa dan Pustaka DAP supaya setara dengan institusi antarabangsa seperti British Council di UK dan Goethe Institute di Jerman. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Negara, anda boleh melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Negara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Hussam bin Musa. Setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya. Sebagainya demikian, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan tak setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Setiausaha mengalu-alukan pelantikan seorang ahli baru.
Selamat sejahtera ahli-ahli Muhammad. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan mengalu-alukan pelantikan seorang lagi ahli baru yang merupakan lantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 45-1-B Perlembagaan Persekutuan iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Husam bin Musa. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, demokrasi merupakan konsep yang indah. Ia perlu dibina atas sifat kepribadian yang tinggi disertai dengan pemikiran yang terbuka serta rasional. Adalah menjadi harapan saya agar ahli yang berhormat akan mematuhi ikrar taat setia seperti mana yang dilafazkan sebentar tadi. Terutamanya kepada prinsip-prinsip yang termaktub dalam rukun negara yang menekankan antara lain keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kepribadian mulia yang menjiwai amalan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Selanjutnya, saya percaya bahawa pelantikan ahli yang berhormat pada pagi ini sebagai ahli Dewan Negara akan membantu ke arah memperkasakan imej Parlimen Malaysia kita sebagai sebuah institusi perundangan yang berwibawa dan disanjung tinggi di persada antarabangsa. Akhir sekali, saya mendoakan agar ahli yang berhormat akan sentiasa mendukung visi rakyat ke arah membina sebuah negara yang maju dan progresif dalam semua aspek pembangunan. Setiausaha. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dr. Muhammad Nur bin Haji Munuti. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Dr. Anwar Manuti pagi ini Dewan Undangan Negeri Selangor perasmian sama dengan Senator Mohan. Soalan yang baru ialah soalan yang pertama. Ahli-ahli Yang Berhormat, jikalau ahli-ahli Yang Berhormat ini tidak dapat hadir ke Dewan dan ingin mengemukakan soalan melalui seorang ahli yang berhormat lain, kena tulis pada saya. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman, isu berkaitan memperkasakan fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun rekasannya DBP pernah dijawab semasa sesi penggulungan titah diraja di Dewan Rakyat pada 31 Julai 2018. Cadangan merombak DBP supaya setara dengan institusi antarabangsa juga ada disebutkan sewaktu penggulungan tersebut. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia buat masa ini akan meneruskan beberapa usaha yang sedia ada dalam usaha memperhebatkan pelaksanaan dasar memertabatkan bahasa Melayu, memperkasa bahasa Inggeris MBMMBI, Plan Strategik Memertabatkan Bahasa Melayu 2016-2025 dan Plan Tindakan Memertabatkan Bahasa Melayu di Universiti Awam 2015-2020. KPM juga sedang merangka plan yang komprehensif untuk terus menggandakan usaha bagi memertabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. KPM juga committed untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa popular di peringkat serantau dan juga di peringkat global. Selaras dengan itu, DBP ataupun melalui DBP, Kementerian akan melancarkan Dekad Bahasa Kebangsaan yang akan melakarkan plan komprehensif untuk mendaulatkan Bahasa Melayu di peringkat kebangsaan dan juga mempromosi serta memperkasakan Bahasa Melayu di peringkat serantau dan di persada dunia. Dalam tempoh 5 tahun ini, Kerajaan akan terus memperkasakan DBP dan memberikannya peranan yang lebih proaktif setaraf dengan pusat-pusat lain dan institusi bahasa yang dimiliki oleh negara-negara maju, dan akan berusaha menjadikan DBP setaraf dengan British Council, Goethe Institute di Jerman dan Nippon Institute milik Jepun. Antara langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut. Yang pertama, mengkaji semula Akta DBP bagi membolehkan DBP beroperasi setara dengan fungsi organisasi antarabangsa. Yang kedua, mengantarabangsakan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan mewujudkan pejabat atau cawangan
di lokasi-lokasi terpilih dan strategik di luar negara bagi melaksanakan fungsi penyebaran bahasa dan budaya Melayu di luar negara. Ketiga, pemerkasaan Akademi DBP melalui program pembangunan kepakaran dan kesukarelawanan, kursus dan persijilan serta sumber pengajaran dan pembelajaran yang tiada sempadan bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Yang keempat, meningkatkan usaha pengantarabangsaan bahasa Melayu melalui mekanisme yang sedia ada seperti MABBIM, Mastera MABBM, kerjasama dengan kerajaan negeri serta institusi pengajian di luar negara. Yang kelima, melaksanakan program pengantaraan bahasa dan budaya Melayu dengan kerjasama Kementerian Luar, Education Malaysia dengan izin EM, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Entiti Malaysia di luar negara. Keenam, perstrukturan semula peranan bahagian-bahagian di DBP dengan memberikan penekanan khusus terhadap fungsi pengantarabangsaan. Ketujuh, meningkatkan hubungan dua hala dengan negara luar dalam hal-hal kebudayaan dan pendidikan bahasa, khususnya dari aspek peluang pembelajaran dan latihan, biasiswa dan dana untuk pembelajaran bahasa dan budaya Melayu bagi warga negara asing. Yang kelapan, DBP, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, universiti-universiti awam dan bahagian-bahagian di DBP, di KPM sedang berusaha membangunkan kerangka standard bahasa Melayu, KSBM, sebagai kerangka rujukan untuk mengukur kompetensi berbahasa dalam kalangan penutur natif dan bukan natif. KPM akan menubuhkan Majlis Bahasa Melayu yang berperanan untuk menyebar luas dan mengiktiraf KSBM di dalam negara dan luar negara. Terima kasih, Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Mohon Menteri, kerana sudi untuk menjawab sendiri pada pagi ini. Soalan tambahan, silakan. Yang Mohon. Terima kasih, Tan Sri. Yang Mohon Menteri, saya mohon penjelasan di dalam merancang mengantarabangsakan dewan bahasa. China telah menunjukkan Confucius Institute, itu yang terbaru. Cuma saya mohon penjelasan kerana pada pandangan saya, dalam konteks itu budaya diangkat di dalam sisi yang dipanggil sebagai cultural diplomacy dengan izin ataupun diplomasi budaya. Dan perkara itu ada kaitannya dengan hal ehwal hubungan luar. Jadi penjelasan soalan saya ialah sejauh mana perkara ini yang setakat hari ini silo, dia terpisah, tidak ada satu integrasi di antara Kementerian Luar dan juga Kementerian Pendidikan. Seperti mana yang kita lihat kalau negara-negara lain, Indonesia contohnya, kalau ketika berlakunya persidangan, dia ada juga parallel programnya yang merujuk kepada culture diplomasinya. Jadi soalan saya ialah sejauh mana perkara itu dirancang ke arah aspek diplomasi budaya tersebut. Silakan, Yang Mohon Menteri. Terima kasih Yang Berhormat bertanya. Tuan Yang Dipertua, jikalau kita lihat di era Malaysia Baharu, kementerian-kementerian di dalam menjalankan dan melaksanakan program-program dan tanggungjawabnya tidak akan bergerak secara silo lagi ataupun secara perseorangan. Tidak ada lagi istilah untuk setiap kementerian hanya menjaga hal ehwal masing-masing. Kerana kita dapati bahawa usaha-usaha untuk membawa Malaysia ke tahap yang lebih ke depan dari segi tadbir urus dengan izin good governance, di dalam urusan diplomatik, di dalam urusan membangunkan bangsa, kita tidak boleh bersendirian lagi. Dan di sana terdapat banyak perkara-perkara, banyak aktiviti-aktiviti, banyak program-program yang menuntut untuk setiap kementerian bekerjasama dengan kementerian yang lain. Antara contohnya, culture diplomacy dengan izin seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Juga di antara contoh-contoh tersebut, begitu juga jika kita lihat sambutan kemerdekaan baru-baru ini, walaupun ianya dilaksanakan oleh kementerian di bawah Yang Mohon Berhormat Gobind Singh, penerangan, tetapi kebanyakan kementerian termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan dan kementerian-kementerian lain, kita juga turut terlibat. Dan saya rasa ini juga pengamalan yang biasa oleh mana-mana kerajaan. Berkaitan dengan cultural diplomacy ataupun juga dengan izin dan juga soft power ni dengan izin lah, saya nak terjemahkan ke bahasa Melayu, dia tak boleh diterjemahkan kuasa lembut sebab dia tak ada kuasa lembut, kuasa keras. Tetapi kita lihatnya, ya, smart diplomacy,
diplomasi pintar. Diplomasi pintar dia menuntut bukan hanya daripada Kementerian Luar semata-mata, tetapi juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelancongan dan juga kementerian-kementerian lain. Jadi di era globalisasi dan juga di mana diplomasi pintar memainkan peranan yang jauh lebih luas daripada diplomasi yang konvensional, pihak KPM sentiasa berhubung bukan sekadar dengan Kementerian Luar tetapi juga dengan Kementerian Pelancongan dan juga mana-mana kementerian terbabit untuk merangka, untuk melaksanakan apa-apa plan yang telah kita rancangkan dan apa-apa aktiviti demi untuk memberikan impak yang lebih substantif kepada Malaysia baru dan juga agenda pemerkasaan Bahasa Melayu itu sendiri. Terima kasih. Dato' Fahariya. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya nak bertanya dengan Menteri, kerana kita tengok peranan DBP ini satu peranan yang sangat besar apabila kita lihat dari segi konteks pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebab kita lihat dalam perlembagaan negara kita dengan perkara 152, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan saya pernah menyuarakan isu ini di Dewan Yang Mulia ini di sesi-sesi yang lepas berkenaan dengan peranan Dewan Bahasa dalam memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Maka saya nak bertanya kepada Yang Mulia Menteri, apakah perancangan ataupun determination dengan izin Kementerian Pendidikan dari segi memperkasakan Dewan Bahasa untuk memperkasakan bahasa kebangsaan? Sebab kalau kita tengok peranan yang dimainkan di BP untuk memperkasakan bahasa kebangsaan sangat kurang dari segi perundangannya, dari segi penggunaan bahasa dalam bahasa rasmi dan sebagainya. Maka saya nak tanya dengan kementerian, adakah bercadang untuk memperluaskan dengan meletakkan di BP ini di bawah GPM sebagai contoh? Sebab dianya adalah sebahagian daripada penguasaan ataupun pelaksanaan kepada perlembagaan negara. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Jikalau kita lihat seringkali bila kita membicarakan tentang apa-apa isu, akhirnya akan kembali kepada Kementerian Pendidikan. Kenapa? Bila orang bincang tentang isu jalan raya, isu kebersihan, apa saja isu atau isu pertahanan, mereka kata ini bermula dengan pendidikan. It's all begin with education, dengan izin. Jadi apatah lagi bila ianya berkaitan dengan bahasa. Tidak boleh tidak, DBP sebagai satu institusi yang berperanan untuk memastikan bahasa kebangsaan akan terus dimertabatkan dan akan terus mendapat tempat di hati seluruh rakyat, ianya perlu bermula dengan pendidikan dan kementerian yang paling sesuai ialah Kementerian Pendidikan. Walaupun saya menghargai cadangan yang dibawa oleh Yang Berhormat Senator. Jadi berkaitan dengan usaha untuk memertabatkan bahasa Melayu, seperti mana yang disebutkan dalam jawapan saya tadi, kita telah ada maaf, dasar memertabatkan bahasa Melayu, memperkasa bahasa Inggeris MB, MMBI dan plan strategik memertabatkan bahasa Melayu 2016-2025 yang telah dimulakan di zaman Tan Sri Mohidin Yassin dan kita akan teruskan lagi. Cuma di dalam era kepimpinan Malaysia baru ini, kita akan cuba melonjakkan usaha tersebut. Begitu juga kita ada plan tindakan mempertabatkan bahasa Melayu di Universiti Awam, pelbagai plan-plan lain yang strategik berkaitan bahasa Melayu yang mungkin boleh didapati oleh YB dengan melihat kepada portal DBP dan cuba melihat kepada apa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh DBP sebelum ini. Dan kita juga menerima mana-mana cadangan, pembaikan dan juga mana-mana cadangan untuk menyokong usaha DBP dan juga usaha kementerian di dalam rangka kita memertabatkan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat global. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Dr. Lucas. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Antara peranan utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah mempertahan, memperkasa dan menyemarakkan bahasa kebangsaan. Dalam usaha kementerian menjenamakan Dewan Bahasa dan Pustaka, adakah DBP akan mengurangkan kerana birokrasi dalam menerbit buku-buku semada buku ilmiah dan buku umum? Ini kerana ramai penulis baru dan berpengalaman seringkali menghadapi pelbagai masalah apabila ingin berurusan dengan DBP dan DBP pula meletakkan standar yang tinggi yang tidak mampu dilakukan oleh penulis buku terutamanya mereka yang daripada penulis-penulis baru.
mohon jawapan dan pandangan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Jikalau kita lihat DBP sebagai satu institusi yang berperanan untuk menjaga bahasa Melayu dan juga mempertabatkan bahasa Melayu, DBP perlu meletakkan beberapa standard untuk menjaga kualiti bahasa kebangsaan itu sendiri. Di samping itu, DBP juga berperanan untuk memperkembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang hidup. Jadi jikalau dilihat tentang komen ataupun apa rungutan setengah penulis-penulis muda, setengah penulis-penulis yang mendapati bahawa karya-karya mereka tidak diterima oleh DBP, kita ambil maklum dan kita juga melihat bahawa di situ adalah peluang untuk penulis-penulis ini memperbaiki persembahan mereka dan cuba untuk mencapai kualiti seperti mana yang diminta. Walaupun yang demikian, kita akui bahawa kadang-kadang terdapatnya kerenah birokrasi di peringkat bawahan yang kita akan cuba atasi dan kita akan cuba untuk kurangkan demi menggalakkan lebih banyak karya-karya kualiti di dalam bahasa Melayu agar dapat dibawa, agar dapat dilambakkan di pasaran dan menjadi sebahagian daripada usaha kita untuk mendidik rakyat agar mereka menggunakan bahasa betul dan membanyakkan pembacaan mereka terhadap karya-karya bahasa Melayu. Di samping itu, saya juga ingin merujuk kepada jawapan kepada Yang Berhormat yang bertanya sebelum ini, saya terlupa. Ada satu perkara yang dilakukan oleh DBP yang patut diberikan penghargaan, iaitu DBP dengan kerjasama PBT-PBT, pihak berkuasa tempatan, juga telah memastikan bahawa sebarang papan tanda yang diletakkan terutamanya di kawasan Kuala Lumpur, Ibu Negara, mestilah mematuhi standard bahasa yang telah ditetapkan oleh DBP. Kecuali kita tahu banyak PBT telah memberikan kerjasama, kecuali ada beberapa negeri yang masih belum memberikan kerjasama lagi, dan saya dalam usaha untuk memujuk agar negeri-negeri tersebut memberikan kerjasama agar bahasa Melayu dapat dimertabatkan dan agar kualiti bahasa Melayu akan terus dijaga dan dipertekadkan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Dato' Lim Pei Hin. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor dua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Minta maaf Tan Sri. Tengah leka membaca. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Tua kerana membenarkan saya menjawab soalan nombor dua. Izinkan saya membaca soalan tersebut. Yang Berhormat Senator Datuk Lim Pei Hin telah minta nyatakan apakah pendirian Malaysia dalam isu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura yang sepatutnya dipertahankan mengikut kenyataan bekas peguam negara. Untuk makluman Yang Berhormat Senator Datuk Lim Pei Hin, soalan ini saya akan jawab sekali dengan soalan nombor 41 Tan Sri Tua, iaitu soalan daripada Senator Yang Berhormat Senator Datuk Haji Yahya bin Mat Ghani Elias Abbas yang juga menyentuh isu yang sama. Silakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator-Senator kerana mengambil berat tentang kedaulatan negara dengan mengemukakan soalan-soalan berkenaan perkara ini. Untuk makluman semua Yang Berhormat, segala keputusan muktamad yang dibuat berhubung dengan pendirian Malaysia berkenaan isu tentang bertindih Batu Putih di antara Malaysia dan Singapura adalah berdasarkan pertimbangan undang-undang semata-mata demi kepentingan rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Malaysia telah memfailkan suatu permohonan semakan revision dan permintaan tafsiran terhadap keputusan kes kedaulatan Batu Putih, Bantuan Tengah, Middle Rocks dan Tubir Selatan, South Ledge oleh Mahkamah Keadilan Terbangsa ICJ bertarikh 23 bulan Mei 2008. Menurut artikel 61 Statute ICJ, sesebuah negara boleh membuat permohonan untuk semakan terhadap keputusan mahkamah dalam tempoh 10 tahun dari tarikh keputusan mahkamah tersebut. Bagi kes Batu Putih, tarikh keputusan dibuat pada 23 Mei 2008. Seterusnya, berdasarkan artikel 61-4 Statute ICJ, sekiranya terdapat penemuan fakta baru ataupun dalam bahasa Inggerisnya discovery of new facts yang bersifat memutuskan decisive factor kepada kes, permohonan semakan keputusan ICJ tersebut hendaklah dibuat dalam tempoh 6 bulan
dari tarikh penemuan fakta baharu tersebut. Penemuan fakta baharu tersebut hendaklah dalam tempoh masa 10 tahun daripada tarikh keputusan ICJ disampaikan. Fakta baru ini juga perlu merupakan satu fakta yang tidak diketahui, unknown, oleh ICJ dan juga negara yang membuat permohonan tersebut, iaitu Malaysia, serta ketiadaan pengetahuan ini bukan disebabkan oleh kecuaian negara tersebut. Ignorance was not due to negligence. Dalam tempoh antara Ogos 2016 hingga Disember 2016, tiga keterangan baru telah ditemui, iaitu pertama surat menyurat dalaman pihak berkuasa tanah jajahan Singapura bertarikh 1998. Yang kedua, laporan mengenai satu kerajaan yang dipayangkan oleh seorang pegawai tentera laut Britain bertarikh 1998. Dan yang ketiga, peta berserta catatan mengenai operasi tentera laut dari tahun 1960-an. Berhubung dengan permohonan semakan, suatu perundangan bertulis kolektif telah dikemudikan kepada mantan peguam negara pada bulan Januari 2012 oleh peguam-peguam antarabangsa yang telah dilantik oleh beliau berkenaan dengan prospek kemenangan. Semakan semula ke atas kes Batu Putih berdasarkan fakta dan keterangan baru yang ditemui. Selaras dengan peruntukan artikel 61 Statut ICJ, permohonan semakan keputusan ICJ telah dibuat pada 22 Februari 2017. Manakala permintaan tafsiran terhadap keputusan kes ICJ telah difailkan pada 30 Jun 2017 menurut peruntukan artikel 60 Statut ICJ. Permintaan tafsiran ini dibuat kerana mantan peguam negara berpandangan bahawa keputusan ICJ pada tahun 2008 tidak membuat sebarang keputusan yang jelas berhubung dengan kedaulatan ke atas tubis selatan sama ada ia hak milik Malaysia atau Singapura, dan keadaan ini memerlukan satu tafsiran yang diberikan oleh ICJ. Untuk makluman juga yang bermaksud senator, ICJ dalam perhakimannya pada 2008 telah membuat keputusan bahawa kedaulatan terhadap tubis selatan South Ledge sebagai elevasi air surut low tide elevation dimiliki oleh negara yang dalam wilayah dalam laut wilayahnya terletak. Oleh demikian, pendirian mantan peguam negara bahawa ICJ tidak membuat keputusan yang jelas berhubung dengan kedaulatan ke atas tubis selatan sama ada ia milik Malaysia atau Singapura pada tahun 2008 adalah tidak benar. Ini menurut mantan peguam negara. Berkaitan berlakunya pertukaran kerajaan baru dan mantan peguam negara yang merupakan ejen bagi Malaysia untuk kedua kes tersebut telah diarahkan untuk bercuti, tindakan segera perlu diambil untuk menentukan hala tuju kes tersebut. Satu taklimat telah diberikan oleh Jabatan Peguam Negara kepada Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 17 Mei 2014 yang mana Dr. Brandon Plant, untuk makluman beliau adalah seorang ahli akademik di Universiti Cambridge yang mewakili kesemua peguam antarabangsa berhubung dengan kes tersebut, telah mengekalkan dan mengulangi pemandangan bertulis kolektif mereka. Peguam tempatan dilantik turut hadir di taklimat tersebut. Setelah mengambil kira dengan teliti pandangan dan nasihat yang diberikan oleh Dr. Brandon Plant, keputusan telah dibuat untuk tidak meneruskan kedua permohonan tersebut. Perkara ini turut disembah maklumkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Untuk makluman ekoran daripada keputusan ICJ pada tahun 2008, sebut Malaysia dan Singapura telah menubuhkan suatu jawatankuasa teknikal bersama Malaysia-Singapura, MSJTC, pada tahun 2009 yang ditugaskan untuk pelaksanaan penghakiman ICJ tersebut. Dalam hal ini, rundingan MSJTC akan diteruskan untuk melaksanakan penghakiman tahun depan yang merangkumi perkara berkaitan dengan perairan di persekitaran Batu Putih, Batuan Tengah, Middle Rock dan Tubis Selatan, South Ledge, dan seterusnya membolehkan Malaysia dan Singapura mencapai kesetujuan berkenaan dengan batas sempadan maritim antara kedua buah negara di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dengan jawapan ini terlalu terpencil. Ada soalan tambahan? Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Menteri. Oleh kerana kerajaan telah membuat keputusan mutamadkan untuk menarik daripada rayuan tersebut yang sepatutnya dijadualkan pada sekitar bulan Jun 2018, maka soalan tambahan saya, sehingga kini, apakah hasil rundingan Malaysia-Singapura ke atas pulau-pulau tuntutan di sekitar Batu Putih seperti Batuan, Tengah dan Tubis Selatan? Yang kedua, pada tahun 2006, satu jawatankuasa teknikal bersama Malaysia-Singapura iaitu MSJTC telah ditubuhkan bagi mengkaji semula pertikaian tuntutan pulau. Dengan itu, setakat ini apakah hasil kolaborasi yang telah dilakukan terutamanya di bawah kerajaan baru untuk melapatkan penyelesaian win-win
bagi isu tuntutan pulau dengan negara jiran. Silakan Yang Mahathir. Terima kasih. Pulau-pulau lain. Okay, terima kasih kepada Yang Mohd Senatu atas teman-teman tersebut. Saya nak terangkan dulu sebelum itu YB Senatu. Mungkin ada kekeliruan sikit. Untuk makluman YB Senatu, dalam kes aksi ini tidak ada rayuan. Yang adalah dipanggil semakan. Jadi kita kena faham istilah dulu. There is no right to appeal. Yang hanya ada semakan. Dan juga interpretation. Jadi ayat tadi pasal rayuan tu bagi saya tak begitu tepat lah. Revision. Revision, yes. Itu pertama. Yang keduanya, saya nak beritahu kepada Yang Berhormat Senator. Dalam kes yang keputusan 2008 itu yang dimenangi, yang memihak kepada Singapura, sebenarnya bukanlah keputusan itu 100% memihak kepada Singapura. Yang ini kita harus bersifat adil jugalah. Apa yang berlaku ialah Pulau Batu Putih, dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Portugal dia kata Pedra Branca. Adalah diputuskan oleh SCJ memihak kepada Singapura. Tapi Middle Rock telah diputuskan memihak kepada Malaysia. Tubuh Selatan, Salt Lake, tidak ada keputusan yang secara muktamad milik Singapura atau milik Malaysia. Cuma keputusan itu kata berdasarkan tengok siapa dari segi dia punya elevation dia punya tu. Tadi saya ada bacakan jawapan tu. Jadi sebenarnya bukan ini bukan keputusan dalam bahasa yang dia kata winner take all, bukan. Dia adalah keputusan yang sebenarnya ada memihak pada Singapura, ada juga memihak pada Malaysia. Okey, tentang soalan-soalan tentang berkaitan apakah langkah-langkah untuk kolaborasi daripada Singapura dengan itu, saya nak beritahu, ini proses yang berterusan. Kita masih lagi terus menjalankan rundingan dengan pihak Singapura untuk mencapai satu keputusan yang mungkin muktamad, khususnya berkaitan dengan Tubuh Selatan lah. Tentang Middle Rock dengan Batu Putih, saya rasa benda tu dah settle dah. Cuma dia ada proses-proses yang kita perlu teruskan dan ini kita serahkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan rundingan. Dan saya nak beri jaminan kepada Yang Berhormat Senator, segala rundingan yang kita buat ini, kita akan pastikan kepentingan Malaysia akan terjamin dan akan diambil kira. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Laksamana. Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri, bagi mengukuhkan penguasaan kita, kepemilikan kita ke atas Middle Rock atau Batuan Tengah ini, saya pernah mendengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut untuk mendirikan infrastruktur ataupun binaan di atas Middle Rock ataupun Batuan Tengah. Jadi soalan saya, bilakah rancangan itu boleh dilaksanakan dan kementerian manakah yang akan diberi tanggungjawab untuk melakukannya? Sebagaimana kita tahu kalau di Pulau Terumbu, di Terumbu Perahu, di Lautan Cina Selatan itu, binaan tersebut diberi tanggungjawab kepada Kementerian Pertanian. Mohon pandangan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mohd Menteri. Terima kasih kepada sahabat lama saya yang juga bekas ahli parlimen dulu bagi Lumut. Dan juga bekas seorang tentera. Sebab itu beliau soalan tak dapat lari daripada Kementerian Pertahanan. Okey, soalan berkaitan dengan itu, saya nak beritahu kepada pihak yang bertanya. Sebenarnya untuk makluman, infrastruktur sudah ada, telah sedia ada. Iaitu dipanggil Abu Bakar Maritime Base yang telah pun disiapkan pada 2017. Jadi sebenarnya dah ada satu kita katakan bangunan ke ataupun infrastruktur lah. Saya ulang, Abu Bakar Maritime Base yang telah dibina pada 2017. Jadi saya rasa dengan ada infrastruktur itu, sebenarnya kita telah pun mengambil satu tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan kedudukan kita lebih terjamin. Dan sebenarnya untuk makluman senator juga, oleh kerana keputusan Mahkamah ICJ begitu jelas, Middle Rock adalah di bawah kuasa Malaysia. Tapi sebenarnya bagi saya, kita tak perlu begitu risau lah. Saya rasa Singapura juga menghormati keputusan. Sebagaimana kita menghormati keputusan ICJ yang menjadikan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Dan oleh kerana itu, saya rasa isu infrastruktur ini tidak begitu kita perlu khawatir lah. Jika tiada sekalipun, sebenarnya kita telah pun memiliki
Middle Rock ataupun pulauan apa dipanggil kepulauan tengah, batuan tengah. Sekian, terima kasih. Yang Mohd Dato' Faria. Silakan. Terima kasih Tuan Screening Speaker. Sebenarnya Pulau Batu Putih ini saya bercadang nak membahas dalam titah, tapi dah ada soalan ini. Saya nak bertanya satu soalan tambahan secara ringkas Tuan Screening. Saya nak bertanya bagaimanakah Kerajaan Persekutuan memastikan kehadiran Angkatan Bersenjata Singapura di Pulau Batu Putih itu, terutamanya di kawasan perairan maritim, tidak menggugat keselamatan nelayan tempatan dan tidak berlaku pertikaian sempadan maritim apabila aktiviti penguatkuasaan berlaku di wilayah ini. Sebab kita tahu bahawa Pulau Batu Putih ini di kalangan nelayan tahu yang Pulau Batu Putih banyak ikan. Maknanya kita nak tahu dari segi maritim, penguasaan maritim, bagaimana kerajaan untuk memastikan tidak ada pertikaian. Terima kasih Tuan Sri Tuan. Yang Muhammad yang jawab ni dari segi undang-undang. Dia bukan Menteri Pertanian. Saya harap Yang Muhammad akan kemukakan dalam perbahasan. Silakan Yang Muhammad Dato' Isa bin Abdul Hamid. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Silakan Yang Muhammad. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Senator Dato' Isa bin Abdul Hamid atas soalan ini. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat Senator, di Semenanjung Malaysia terdapat satu perkampungan budaya orang asli khusus bagi suku kaum Mah Meri yang dikenali sebagai Perkampungan Budaya Mah Meri atau dikenali sebagai Mah Meri Cultural Village, MMCV dengan izin, di Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Komuniti ini terkenal dengan hasil anyaman dan ukiran mereka. Malah produk yang dihasilkan mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, kerana keunikannya. Pembinaan perkampungan budaya ini merupakan projek secara bersepadu dengan melibatkan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kerajaan Negeri Selangor yang siap sepenuhnya pada 31 Mac 2011. Tujuan pembangunan perkampungan ini adalah sebagai pusat budaya setempat yang dapat menggerakkan aktiviti-aktiviti utama dan menyumbang ke arah peningkatan budaya dan taraf sosioekonomi. Untuk makluman yang berhormat Senator juga, pihak Kementerian Kemajuan Luar Bandar, KPLB, menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKUA, sentiasa komited dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup sosioekonomi masyarakat orang asli selaras dengan misi jabatan itu, melaksanakan pembangunan secara inklusif bagi meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti hidup ke arah kemajuan dengan memartabatkan warisan yang unggul masyarakat orang asli. Buat masa ini, kementerian ini tiada perancangan untuk membina perkampungan budaya orang asli. Keutamaan kementerian melalui JAKUA pada masa ini adalah untuk melengkapkan infrastruktur di perkampungan orang asli bagi menarik lebih ramai pelancong ke perkampungan orang asli sebagai salah satu destinasi ekopelancongan seperti di Kampung Sungai Kejar dan Kampung Sungai Tiang yang berada di Taman Negeri Royal Bloom, Perak. Kegiatan ekonomi pelancongan ini sedikit sebanyak dapat mempromosikan budaya kumpulan masyarakat orang asli dan seterusnya meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk kampung yang berkenaan. Walau bagaimanapun, kementerian terbuka untuk menerima apa-apa cadangan daripada masyarakat orang asli berkenaan perkara ini dan akan mempertimbangkan cadangan tersebut namun tertakluk kepada kedudukan semasa kewangan kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Silakan soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih atas jawapan Yang Mohd Menteri yang lengkap tadi. Kita melihat bahawa tiada cadangan untuk menyediakan kampung budaya yang baru. Namun apakah usaha kementerian untuk meningkatkan pendokumentasian artifak, kesenian, budaya masyarakat orang asli supaya ianya menyokong kepada khazanah ilmu warisan orang asli. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Mohd Menteri. Yang Muhammad, saya ingat ulangkan balik soalan. Soalan saya tadi,
di peringkat hari ini kementerian belum bercadang untuk mewujudkan kampung budaya orang asli yang baru. Yang baru. Yang baru ini kampung budaya Mamre di bawah Kementerian Pelancongan saya maklum. Tapi di bawah JAKUA belum ada. Bagi menjaga dokumentasi hazanah orang asli dari segi budayanya, artifaknya, keseniannya, apakah usaha kementerian dalam mendokumentasi perkara ini? Okay, terima kasih. Langkah untuk menjaga hazanah orang asli. Heritage. Langkah-langkah untuk menjaga warisan dan hazanah warisan orang asli memang adalah penting untuk JAKUA dan juga untuk kementerian. Yang saya difahamkan projek-projek yang telah dilaksanakan berkaitan ini termasuk projek dokumentasi herba perubatan dan juga ada juga projek lain di mana ada kerjasama dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan buku sosioekonomi masyarakat orang asli Seletar dan ada juga ini juga dengan DBP atau Dewan Bahasa dan Pustaka ada projek juga untuk dengan DBP untuk mendokumentasi bahasa bahasa kuno kaum Jahai di Kelantan. Jadi inilah antara beberapa projek-projek yang telah dilaksanakan dan kementerian adalah terbuka kepada cadangan-cadangan daripada wakil-wakil masyarakat orang asli. Kita sedia membincang untuk memastikan khazanah orang asli ini dilindungi dan diperkenalkan kepada negara dan dunia. Sekian. Banyak yang dibangun ni. Silakan Yang Berhormat Senator Manalun. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya kepada Yang Berhormat dan Timbalan Menteri, kita sedia maklum bahawa masyarakat orang asli ini mempunyai budaya dan yang unik dan ada 18 suku kaum dan apakah kementerian bercadang untuk mempromosikan budaya kebudayaan masyarakat orang asli ini di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat kebangsaan untuk menarik pelancong-pelancong untuk melihat dan memahami budaya orang asli ini sebab ya, Tan Sri Yang Dipertua dulu pernah diadakan di Bukit Nenas di mana mereka telah mengadakan tarian sewang pada waktu malam dan ini boleh menarik pelancong-pelancong yang berada di sekitar Bukit Bintang. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan itu. Seperti saya sebut tadi, untuk perkenalkan budaya orang asli di peringkat antarabangsa, memang setakat ini tumpuan telah diberikan kepada budaya atau pencapaian kaum Mahmeri ya, di Pulau Keri sebab keunikan anyaman dan ukiran mereka. Untuk masyarakat orang asli secara umum, untuk perkenalkan ke mereka kepada pelancong-pelancong yang mengunjungi negara kita, ada juga program homestay yang telah diperkenalkan. Itu telah dimulakan di dua negeri, di Perak dan di Johor. Tapi saya pada masa yang sama saya terima ada skop yang besar untuk perluaskan ya apa yang telah dimulakan oleh kementerian dan projek-projek ini akan disusulilah, akan di follow up dengan kementerian untuk memberi manfaat yang maksimum dan pendedahan yang maksimum kepada masyarakat orang asli. Ya. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tuan Adrian Bani. Terima kasih yang Tan Sri Yang Dipertua. Ini soalan tambahan untuk Timbalan Menteri. Berkenaan dengan untuk melindungi kampung-kampung orang asli ini, sudah tentu salah satu caranya untuk merezapkan kampung-kampung ini. Dan saya pernah terlibat dalam satu proses inquiry nasional yang dijalankan oleh Suhakam. Dan antaranya adalah mendapati bahwa masih banyak kampung-kampung orang asli ini belum direzapkan. Jadi apakah tindakan jabatan dan kementerian untuk memastikan kampung-kampung orang asli ini dapat direzapkan dengan segera dan untuk memastikan juga kampung-kampung ini tidak hilang begitu saja sebab kehilangan kalau kita gagal untuk merezapkan kawasan ini juga hilang juga warisan dan juga sejarah yang ada pada kampung ini. Mohon Menteri.
Terima kasih atas soalan tambahan itu juga yang membangkitkan isu yang cukup penting bagi masyarakat orang asli, iaitu pewartaan, mulanya pengukuran dan selepas itu pewartaan kawasan perkampungan mereka supaya dilindungi daripada pencerobohan pihak-pihak lain ya, yang sekarang berlaku di merata tempat di Semenanjung Malaysia. Saya perlu terus terang dengan hal ini sebab inilah satu kelemahan dari segi apa yang diberlakukan di bawah kerajaan yang lama. Ya. Walaupun inilah satu keperluan yang cukup penting bagi perlindungan perkampungan orang asli, tahap pengukuran dan tahap pewartaan kawasan-kawasan perkampungan ini memang agak rendah. Ya. Dan itu isu ini sudah menarik perhatian Suhakam seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Senator tadi. Suhakam telah mengambil inisiatif tahun lepas dan untuk bermulakan perbincangan atau dialog di antara Kerajaan Negeri Selangor dan Jakua untuk mempercepatkan ya proses pewartaan di Negeri Selangor. Tapi itu pun sebab pada masa itu aduan daripada Kerajaan Negeri Selangor yang saya fahamkan ialah di pihak Jakua pun tidak memberi kerjasama yang penuh pada masa itu. Ya. Jadi progres atau kemajuan itu pun agak perlahan saja. Jadi bagi saya adalah sekarang adalah masa untuk kementerian ya sendiri mengambil adalah sudah sampai masa untuk kementerian menerajui proses ini ya melalui Jakua bukan saja di Kerajaan Negeri Selangor untuk semua negeri-negeri untuk memastikan ada dialog di antara Jakua dan Kerajaan Negeri-negeri masing-masing supaya proses pengenalpastian, pengukuran dan pewartaan ya kawasan-kawasan perkampungan orang asli dibuat secepat mungkin. Sebab bila tidak ada pewartaan, kita ada di beberapa kerajaan negeri di mana kawasan-kawasan yang dituntut oleh masyarakat orang asli sebagai kawasan perkampungan mereka telah diberi kepada pihak-pihak ketiga. Contoh ialah lesen pembalakan akan diberi untuk membalak aktiviti membalak atas kawasan mereka ataupun lesen untuk membuka ladang-ladang untuk buah-buahan atau macam-macam lah tujuan. Jadi ini telah menimbulkan beberapa konflik ya, di antara masyarakat orang asli dan pihak ketiga ini. Dan yang bertanggungjawab adalah kerajaan negeri yang melakukan, yang menimbulkan keadaan ini. Jadi proses ini mesti dipercepatkan tapi memerlukan kerjasama kerajaan negeri-negeri di seluruh Semenanjung Malaysia. Tapi saya ingin memberi jaminan di sini, ya, daripada sekarang, bukan macam dari dulu di bawah kerajaan lama, sekarang kementerian saya akan mengambil inisiatif dan menerajui proses ini supaya proses ini dipercepatkan dan matlamat pewartaan ini dicapai secepat mungkin. Sekian. Silakan Yang Berhormat. Mohd Nasir. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Kita melihat orang asal adalah sebahagian daripada penduduk negara kita yang terpenting. Rata-rata melihat bahawa orang asal hanya dipertontonkan sebagai media untuk dilihat dari segi pelancongan dan sebagainya, kebolehan dan kepintaran beliau. Tapi pada saya, kalau kita tengok pembahagian hasil kerajaan negeri dan juga negara tentang perumahan kepada orang asli, saya juga berpendapat bahawasanya kerajaan kena membuka satu peluang ataupun satu dana khas supaya orang asli juga mempunyai perumahan yang tersendiri. Kalau kita tengok kampung-kampung orang asli, saya rasa masih lagi tidak tersusun
seperti mana kampung-kampung orang Melayu yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang sedikit membangun. Apa salahnya kerajaan baru pada hari ini memberi sedikit penekanan supaya mereka juga berhak menerima seperti mana orang lain terima. Contoh, rumah kos rendah dan juga saya rasa pihak kementerian juga boleh mengambil mereka untuk bekerja di bandar-bandar. Seperti mana bekerja di pam minyak, yang mana kita sekarang kalau kita tengok pam minyak, ramai di antara pekerjanya adalah pendatang. Jadi kalau kerajaan hari ini nak melihat negara dalam masyarakat yang majmuk ini, kita juga kena guna sumber tenaga daripada orang asli. Dan apakah soalan saya? Apakah pihak kerajaan tidak memikirkan untuk kepentingan orang asli dengan gaji yang cukup minima sehingga mereka boleh keluar daripada hutan dan terus bersama-sama membangun negeri dan negara kita? Itu soalan saya. Terima kasih atas soalan tambahan itu. Yang Berhormat Senator telah membangkitkan isu perumahan untuk orang asli dan juga telah tambahkan isu gaji minima. Saya fahamkan cadangan Yang Berhormat Senator ialah sebagai contoh untuk perumahan, Yang Berhormat Senator cadangkan kita membina rumah low cost untuk mereka ataupun meletak menyusun semula kampung-kampung mereka yang sedia ada dan bagi gaji minima supaya dan bawa mereka keluar daripada hutan. Bagi saya Tuan Speaker dan Yang Berhormat Senator, saya lebih suka kalau kita tanya masyarakat orang asli apa mereka mahu. Yeah. Bukan kita buat keputusan top down dengan hormatlah yang dicadang tadi oleh Yang Berhormat Senator, sebab saya lihat inilah cara pembangunan yang disampaikan kepada mereka oleh kerajaan lama, top down. Atas diputus dan bagi kepada mereka tanpa bertanya mereka apa sebenarnya mereka mahu. Kalau kita tanya masyarakat orang asli sebenarnya, yang ini fahaman saya lah, apa mereka sebenarnya mahu, mereka mahu kawasan perkampungan mereka diberi perlindungan. Itu tuntutan utama. Tapi tidak ditunaikan oleh kerajaan lama. Sebab itu ada banyak tempat pencerobohan, kita ada masalah konflik sekarang di Kelantan, di beberapa tempat lain, sebab tanggungjawab kita yang asas tidak ditunaikan oleh kerajaan lama. Ini masalah dia. Kalau tanya mereka sama ada mereka nak keluar daripada kampung-kampung mereka, tidak. Ada di mana kita sudah buat rancangan-rancangan penempatan semula dan banyak masalah juga. Memang mereka mahu perumahan yang baik, itu betul. Tapi bukan di tempat lain. Mereka mahu kawasan-kawasan tradisi mereka, kawasan-kawasan asal mereka diberi perlindungan. Dan sekarang perlindungan itu di bawah kerajaan yang lama tidak diberikan. Inilah masalah dia. Mereka mahu meneruskan warisan cara hidup mereka yang tradisional. Pada masa yang sama, mereka juga berhak, seperti mana saya rasa Senator pun berpendapat, mereka berhak merasai manfaat-manfaat perkembangan modern lah, yeah. The benefits of modern life, yeah, dengan izin. Maksudnya kemudahan asas macam api, air terawat, jalan kepada kampung mereka, yeah. Itu pun masih belum disampaikan kepada mereka di beberapa tempat, yeah. Jadi bagi kerajaan sekarang, kerajaan baru di bawah Pakatan Harapan, kita akan tanya orang masyarakat orang asli apa mereka mahu dan kita akan cuba menunaikan apa hasrat mereka sebenarnya. Ya, mereka kena tentukan. Dan kalau mereka mahu rumah low cost, kita akan cuba. Tapi kita akan tanya mereka dulu. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Dato' Lee Tian Sing. Terima kasih pada Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator.
masalah obesiti dan penyakit-penyakit tidak berjangkit ataupun NCDs dengan istilahnya, dengan izin non-communicable diseases atau dengan istilah lain hari ini disebut sebagai the lifestyle diseases akibat cara hidup, ya, sedang meningkat di Malaysia dan berada pada tahap yang amat membimbangkan, ya, menjadi satu rahsia umum kedudukan kita di segi obesiti, ya, di kaca ranking dunia yang juga, ya, satu yang cukup memerlukan kita memberikan segala perhatian. Tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan melaporkan bahawa satu daripada dua rakyat Malaysia mengalami masalah berlebihan berat, overweight, dan juga obesiti atau kegemukan. Manakala sebanyak 17.5% rakyat Malaysia dikesan menghidap diabetes, 30.3% menghidap hipertensi dan 47.7% mempunyai paras kolesterol darah yang tinggi pada tahun yang sama. Kesemua ini sangat membimbangkan. Tan Sri Yang di-Pertua, punca utama obesiti adalah disebabkan ketidakseimbangan pengambilan dan penggunaan tenaga harian by way of our food intake. Ini terjadi apabila seorang individu mengambil makanan yang berlebihan serta tidak melakukan aktiviti fizikal dan senaman yang mencukupi. Sekiranya keadaan ini berterusan, berat badan akan pastinya meningkat. Yeah. Keadaan ini berlaku kerana jumlah tenaga yang diperoleh daripada makanan yang dimakan tidak digunakan sepenuhnya. Excess of calories. Hence, yeah, is deposited dengan izin. Selain itu, pemakanan ibu semasa mengandung dan amalan penyusuan susu ibu, corak pemakanan kanak-kanak yang dipengaruhi oleh ibu bapa dan persekitaran turut menyumbangkan kepada masalah obesiti di peringkat umur yang seterusnya. Maka strategi menangani obesiti telah dimulakan secara menyeluruh seawal di peringkat bayi, kanak-kanak sehingga dewasa. Langkah-langkah bagi menangani masalah ini telah digariskan dalam pelan-pelan tindakan yang dikeluarkan oleh KKM seperti Plan Strategik Kebangsaan untuk Penyakit Tidak Berjangkit NCDs 2016, Plan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia, Plan Strategik Aktiviti Fizikal Kebangsaan 2016-2025 dan beberapa langkah serta strategi bagi mengurangkan kadar obesiti mengikut beberapa setting, ya, yang ada empat setting di sana. Pertama, fasiliti kesihatan atau community. Kedua, institusi-institusi atau dan sekolah. Ketiga, tempat kerja. Dan keempatnya, industri makanan dan minuman. Adapun fasiliti kesihatan dan community, ya, antara lainnya memperkukuhkan promosi penyusuan susu ibu dan pemberian makanan pelengkap kepada bayi dan kanak-kanak kecil. Ya, kita sedia maklum betapa pentingnya, ya, breastfeeding atau penyusuan ibu itu memberikan keperluan bayi pada peringkat yang paling seimbang. Dan ketika kita menggantikan dengan makanan lain daripada penyusuan ibu ini, dia membawa kepada ketidakseimbangan lalu expose them for the risk of overweight dan subsequently seterusnya obesity. Mempromosi pemakanan sihat melalui pusat maklumat pemakanan dan dapur sihat masyarakat. Ada 19 pusat yang kita tubuhkan, ya. Pertama tadi early intervention. Kedua, ya, pusat-pusat intervensi seperti ini, ya, pemakanan dan dapur sihat masyarakat, menjalankan program pemakanan sihat di pasar raya juga kita lakukan dan mempromosi pemakanan sihat melalui program komuniti sihat seperti komuniti sihat perkasa negara KOSPEN yang merupakan program KKM dengan kerjasama agensi-agensi lain seperti Mas dan Rukun Tetangga. Setting kedua, Tan Sri Yang di-Pertua, institusi dan sekolah, ya, melatih penjaga dan guru di taska tadika untuk penyediaan hidangan sihat dan pemantauan tumbuh besarnya kanak-kanak ini, ya. Kedua, memperkenalkan inisiatif pemerkasaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi menangani masalah obesiti di kalangan murid sekolah.
Ketiga, menjalankan pemantauan penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah berdasarkan garis panduan pelaksanaan pemakanan sihat di sekolah. Kantin sihat, ya, program kantin sihat. Dan akhirnya menjalankan inisiatif program hidangan berkhasiat di sekolah, HITS, HITS. Ketiga, setting tempat kerja. Melaksanakan program pengurusan berat badan, Trim and Fit, dalam kalangan penjawat awam selama 6 bulan. Ini program yang kita laksanakan, ya. Di kementerian kami sendiri pun, ya, kita mulakan dengan kementerian kami di bangunan I7 itu. Melaksanakan program kafeteria sihat yang menyediakan pilihan makanan dan minuman yang sihat dan mengutamakan cara penyediaan hidangan yang lebih sihat dan di institusi pengajian tinggi dan tempat kerja. Ketiga, melaksanakan program hidangan sihat semasa mesyuarat. Ini saya ingat, ya, Lely yang berhormat, senator semua sudah dapat menyaksikan semua ini, ya, dalam apa yang dibekalkan semasa mesyuarat. Dan akhirnya latihan catering sihat yang meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran mereka mengenai penyediaan hidangan yang sihat dan selamat. Seterusnya, mempromosi pinggan sihat melalui konsep apa yang kita sebutkan di KKM sebagai suku-suku separuh yang memberikan panduan terhadap, ya, portion ataupun nisbah, ya, pengambilan makanan bagi setiap hidangan utama, ya. Dan akhirnya melaksanakan kempen kesedaran kalori di pelbagai setting termasuk di arena Lebuh Raya Malaysia, Lebuh Raya, bagi melahirkan masyarakat yang peka terhadap kalori ataupun calorie conscious society dengan izin. Akhirnya di setting yang keempat, industri makanan dan minuman, kita melaksanakan apa yang diistilahkan sebagai icon pack, ya, hadapan tenaga atau front of pack labeling for energy untuk mendidik rakyat mengenai kandungan kalori dalam sesuatu produk yang diambil. Ini melibatkan 1,200 produk di mana kita semacam ada energy button yang akan memberikan informasi tentang berapa jumlah energi yang diambil pada setiap produk itu, ya. Mengadakan rundingan secara berkala dengan pihak industri makanan termasuk pengusaha-pengusaha rangkaian makanan segera untuk menggalakkan penghasilan ataupun reformulasi produk makanan dan minuman yang rendah kandungan gula, garam, lemak dan tinggi serat, fiber. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah front of pack labeling for energy dengan izin. Yang kedua adalah apa yang disilakan sebagai health choice logo ataupun logo pilihan sihat yang melibatkan 265 produk-produk yang dilibatkan dalam program ini. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa dan akan terus committed dalam menangani masalah obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia. Program dan aktiviti promosi pemakanan sihat serta hidup cergas sentiasa dipergiat dan diberi nafas baru. Ini telah dibuktikan apabila kadar peningkatan prevalent obesity dalam kalangan orang dewasa dapat diperlahankan dengan peningkatan hanya 3.2% dalam 4 tahun, ya, dalam laporan NHMS 2015 47.7 berbanding 2011 44.5, ya. Berbanding 22% dalam tempoh 10 tahun yang lalu, ya. Ini yang akan menjadi antara, ya, intervensi awal, ya, dan juga intervensi akhirnya pada industri makanan dan minuman, Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mahu Menteri. Silakan Yang Mahu Menteri, soalan tambahan. Ada soalan tambahan? Terima kasih pada jawapan yang telah diberi oleh Menteri. Di sini saya ingin mengalu-alukan kedatangan Persatuan Masyarakat Kaum India Kindara. Diharapkan lautan ini akan memberi manfaat kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini. Ada soalan tambahan? Sekian, terima kasih. Silakan, Yang Mahu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya sebenarnya adalah berkisar tentang salah satu punca utama kepada masalah obesiti adalah sebenarnya ketidakfahaman rakyat ataupun masyarakat terhadap apa yang disebut sebagai kalori. Yang Berhormat Menteri ada menyebut tetapi
tadi tetapi tidak menyebut secara spesifik tentang kalori itu. Dan ya, ini jumlah tenaga yang terkandung dalam pada setiap makanan dan minuman yang diambil. Dan kebanyakan hanya menumpu kepada pengambilan gula sebagai punca obesiti di kalangan rakyat. Sedangkan pada hakikatnya disumbang oleh pengambilan kalori yang melebihi daripada tenaga yang diperlukan oleh setiap orang yang digunakan pada setiap hari. Soalan saya, Tan Sri Yang di-Pertua, soalan tambahan saya, apakah usaha-usaha yang telah dan akan diambil oleh pihak kerajaan untuk mendidik rakyat tentang perihal kalori ini? Pertama. Yang kedua, adakah kerajaan akan mewajibkan setiap kedai makan meletakkan jumlah kalori pada setiap makanan seperti mana kita mewajibkan diletakkan tanda harga pada setiap makanan? Dan yang ketiga, Tan Sri Yang di-Pertua, saya bercakap ni Tan Sri Yang di-Pertua sebagai pengalaman. Saya ambil masa tempoh setahun untuk turun 30 kilogram. Dengan saya mula memahami apakah maksud kalori. Sebab itu kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan akan mula merancang ataupun mewujudkan smart, simple workout, panduan-panduan kepada rakyat ataupun termasuk kaki tangan kerajaan bagaimana untuk menguruskan kalori yang berlebihan dalam tubuh badan mereka untuk boleh burn dengan cara mudah walaupun berada di tempat mereka bekerja? Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat. Ini khusus pada kalori. Ya. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Senator yang bertanya dengan satu pendekatan yang sangat khusus, lahir daripada pengalaman beliau sendiri. Ya, dalam jawapan yang telah saya sebutkan sebentar tadi, ya, penting untuk difahami bahawa ketika persoalan kalori yang disebutkan, awal-awal saya sebutkan tentang bagaimana ketidakseimbangan makanan itu akan meletakkan ataupun berakhir dengan kalori itu tidak dapat dibakar dalam artinya metabolize dengan izin lalu disimpan. Ini menjadikan paling penting apa yang berakhir dengan kegemukan, ya. Dan diukur, ya, diukur apa tadi, obesiti itu juga, ya, dengan beberapa kayu ukur yang mungkin habis senator mungkin juga mahu tahu bagaimana ukuran BMI itu adalah sangat penting bagi mengukur lebihan kalori, ya, ketika ianya dideposit, ya, atau disimpan dalam bentuk lemak, ya. Kerana akhirnya dia simpanan itu adalah simpanan lemak. Kalori yang berlebihan itu dia akan simpan dalam bentuknya lemak. Jadi persoalan yang menjadi pertikaian adalah apakah ukuran obesiti apabila kalori itu berlebihan dan akhirnya bersimpan dalam bentuk lemak. Dan kalau diperhatikan BMI itu dalam formulanya adalah berat badan dalam kilogram bahagi dengan ketinggian dalam meter square. Lalu obesiti, yang ditakrifkan obesiti itu adalah ketika kita punya BMI lebihan daripada atau berlebih daripada 25. Ya, itu universal standard, ya. Tetapi apa yang menjadi masalah adalah ketika dikenal pasti bahawa obesiti, ya, akibat daripada makanan yang tidak seimbang, ya, kalori-kalori berlebihan yang disimpan dalam bentuknya lemak itu akan berakhir dengan satu kedudukan di mana, ya, ianya terdedah, ianya mendedahkan seorang yang obes itu kepada apa yang dikatakan sebagai penyakit-penyakit yang disilakan tadi sebagai the non-communicable diseases ataupun the chronic diseases ataupun the lifestyle diseases hasil daripada makanan yang tidak seimbang tadi, ya, dan ataupun berlebihan mengambil kalori yang tidak dapat dibakar. Malangnya, Tan Sri Yang di-Pertua, ukuran kepada BMI itu berbeza yang di kalangan ASEAN dan Eropah.
Saya ingat soalan tu bertujuan apakah langkah-langkah. Ya, nanti saya akan masuk. Kerajaan bagi mempromosi dalam tu. Jadi makna yang kan? menjadi lebih menakutkan adalah ketika kalori yang disimpan dalam bentuk lemak, dia lemak tu yang boleh simpan. Others get, you know. Jadi dia apabila berlaku simpanan itu, dia mesti simpan dalam bentuk lemak. Lemak yang ada di kalangan ASEAN adalah lemak dalam visera dan abdomen. Di sinilah perbezaan lemak yang berbanding negara orang-orang Eropah yang bentuknya itu adalah yang dikatakan lemak di bawah skin dan subcutaneous fat. Fat, sebab itu persoalan itu adalah penting untuk kita faham. Lalu penekanan yang diambil oleh KKM adalah untuk di peringkat industri makanan dan minuman, kita perkenalkan istilahnya adalah untuk menjawab soalan yang berhormat senator, supaya awareness kesedaran itu dapat kita didik rakyat mengenai kandungan kalori dalam setiap produk yang diambil. Lalu persoalan yang saya istilahkan tadi sebagai front of pack labeling for energy itu adalah sangat penting bagi mendidik rakyat bahawa pengambilan energi yang berlebihan akan berakhir dengan simpanan-simpanan lemak ini, yang dalam konteks ASEAN itu BMI-nya itu adalah kurang daripada 20 ataupun garis parahnya itu adalah 25, ya, di mana simpanan itu akan mendedahkan seorang yang obes ataupun obes itu merimbiskan hormon-hormon yang mendedahkan dirinya kepada chronic disease, terutamanya diabetes. Jadi itu saya bagi informasi lebih sikit yang dipertua. Sebab apa? Persoalannya adalah kenapa persoalan lemak itu adalah penting untuk kita tangani, dan mengapa suku-suku separuh itu adalah penting. Suku pertama karbohidrat, suku kedua adalah lemak, dan yang ke protein dan yang lain itu adalah campuran kepada apa yang sebagai energi. Jadi program yang dikatakan mempromosi pinggan sihat, melalui konsep suku-suku separuh itu memberi panduan terhadap portion atau nisbah pengambilan makanan setiap hidangan utama, supaya nasi dan sayuran dan akhirnya tadi adalah seimbang, the protein intake, karbohidrat and lebihan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi itu pertama yang Tan Sri Yang Dipertua. Yang kedua adalah pendekatan yang kita sebutkan sebagai health choice logo ataupun logo pilihan sihat. You can dalam hal ini perundingan kita dengan pihak industri makanan termasuk pengusaha-pengusaha rakaian makanan akan dapat menghasilkan satu formulasi produk makanan dan minuman yang rendah gula, garam dan lemak dan tinggi serat, di mana kita punya pilihan untuk tahu ataupun untuk diberitahu bahawa dengan labeling dan dengan choice yang disebutkan tadi, dengan logo pilihan sihat itu, produk-produk ini adalah produk yang akan memberikan kalori kita pada kalori yang paling seimbang. Itu dua perkara yang saya sebut tentang industri makanan dan minuman, di mana kesedaran ataupun pendidikan kesihatan kesedaran itu dapat diluaskan. Ya, dan saya sekali lagi menyebutkan bahawa di samping itu kita mulakan setting-setting itu tempat kerja, institusi dan sekolah, dan pada seawalnya bayi dan penyusuan ibu, breastfeeding itu sebagai intervensi yang paling baik untuk pemberian seimbang makanan itu berlaku pada tahap bayi. Saya rasa begitu saja yang tak dapat saya. Kalau lebih daripada itu mungkin saya boleh jawab dalam bentuk bertulis Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Mohamad. Baik, terima kasih. Menteri. Silakan Yang Mohamad Puan Sofia binti Sharif. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Silakan Yang Mohamad Menteri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, dan dengan izin saya mohon untuk menjawab soalan Yang Berhormat Senator Puan Sofiah binti Sharif bersekali bersama-sama dengan pertanyaan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Lukas Umbul bertarikh 4 September tahun 2018 memandangkan soalan-soalan ini adalah berkenaan isu yang sama, iaitu mutu perkhidmatan siaran MyTV. Tuan Sri Yang Dipertua, syarikat MyTV Broadcasting Sdn Bhd ataupun MyTV telah dilantik oleh kerajaan dan SKMM pada pada April tahun 2014 sebagai pemegang lesen penyedia rangkaian infrastruktur bagi perkhidmatan penyiaran TV terrestrial digital di negara ini. MyTV adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan projek ini secara inisiatif pembiayaan swasta atau dengan izin private funding initiative. Oleh demikian, setakat ini Tuan Sri Yang Dipertua, pihak kementerian ataupun kerajaan tidak menanggung apa-apa kos bagi sebarang pembinaan infrastruktur platform TV terrestrial digital dalam meningkatkan mutu penyiaran MyTV. Penyiaran TV terrestrial digital ini tidak akan dihentikan memandangkan ianya merupakan projek yang dapat memberikan pelbagai manfaat kepada kerajaan dan rakyat. Dalam memastikan sesuatu kejayaan pelaksanaan projek ini dan seterusnya, sasaran penutupan penyiaran TV analog yang disasarkan pada suku pertama tahun 2019, kementerian telah berperanan sebagai pemudah cara, di mana kementerian melalui SKMM telah memberi bantuan dari segi fee apparatus dengan izin Tuan Sri Yang Dipertua, assignment yang rendah, yang mana sehingga Julai 2018 MyTV telah menyiapkan sebanyak 34 pemancar TV terrestrial digital dan menyediakan anggaran 93% liputan siaran di kawasan berpenduduk di seluruh negara. Bagi menjawab berkenaan status rangkaian pada masa kini di Pulau Pinang, Tan Sri Yang Dipertua, antara kawasan-kawasan yang telah menerima siaran tersebut adalah Georgetown, Butterworth, Seberang Jaya, Permatang Pauh, Bukit Metajam, Kepala Batas, Seberang Perai, termasuklah di kawasan Nibung Tebal. Selain itu, Kementerian dan SKMM juga telah mengkaji semula kadar charge access di platform TV terrestrial digital melalui dokumen Mandatory Standard on Access Pricing MSEP dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, yang telah berkuat kuasa pada 1 Januari tahun 2018. Dan sebagai usaha untuk menambah baik penyiaran TV terrestrial digital di masa hadapan, kementerian kini sedang mengkaji untuk menambah saluran TV kerajaan yang disediakan dan dibantu oleh kerajaan secara sepenuhnya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan soalan tambahan Yang Berhormat Puan Sophia. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab begitu meluas, yang mana kawasan-kawasan yang terdapat di negeri Pulau Pinang. Soalan tambahan saya, sekiranya diteruskan MRTV ini, jadi sebelum pilihan raya baru-baru ini, kita mendapati ada gangguan yang di kawasan-kawasan yang mana yang dikendalikan oleh projek ini, dan adakah tindakan untuk memperbanyakkan lagi, iaitu peti hitam, supaya masyarakat
di kawasan-kawasan yang disebut tadi itu masih tidak mencukupi. Jadi yang tu yang di, Datuk yang betul. Sekian, masih. Terima kasih. Silakan Yang Mohon Menteri. Dengan izin dan segini betul. Berkenaan soalan daripada Yang Berhormat Senator sebentar tadi, saya tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan gangguan. Tetapi untuk rekod sehingga Julai 2018 sebanyak 34 transmitter site stesen pemancar yang mampu membekalkan lebih kurang 93% liputan. Dan selain daripada itu, kerajaan melalui MCMC menyasarkan liputan sehingga 98% dengan menyediakan tambahan stesen pemancar sebanyak 10 lagi. Dan bagi kawasan-kawasan yang remote, yang jauh di pendalaman, kemungkinan kerajaan sedang mengkaji untuk penggunaan satelit supaya kawasan liputan itu dapat diperbesarkan dan diperbaiki mutunya. Dan untuk dekoder-dekoder telah diserahkan sebanyak 481,782 dekoder percuma. Percuma yang diberikan berdasarkan rekod dan maklumat pendapatan isi rumah mengikut rekod BRIM. Walaupun disasarkan diletakkan sasaran sebanyak 2 juta. 2 juta melalui MyTV Broadcasting dekoder percuma. Dan kerajaan sebelum ini menyebutkan sebanyak 2.2 juta lagi tambahan mengikut keperluan sekiranya diperlukan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Ali Muhammad Puan Sofia, kalau gangguan tertentu boleh jumpa dengan Menteri. Silakan Dato' Ananda. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan tambahan saya ialah, kini kita dapat melihat bahawa penonton lebih mengemari untuk mendapatkan perkhidmatan internet protokol TV ataupun IPTV berbanding dengan siaran TV berbayar. Adakah, soalan saya, adakah penggunaan IPTV ini di negara kita sesuatu yang dibenarkan, dan apakah pendirian kerajaan untuk memperluaskan penggunaan IPTV di Malaysia? Sekian, terima kasih. Silakan, Yang Menteri. Berkenaan isu IPTV ini, saya perlu menyemak rekod yang tepat dan saya akan sediakan jawapan bertulis sebab saya tidak mempunyai maklumat yang lengkap. Saya khawatir kalau saya jawab, mungkin jawapan itu tidak memenuhi kehendak soalan Yang Berhormat Senator. Sebentar tadi, saya mohon maaf. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Dr. Lucas, ada? Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya memberi banyak peluang kepada Yang Umar kerana Yang Umar akan habis. Ya, terima kasih. Kebetulan soalan saya pun keluar juga. Tempoh sebagai seorang senator pada hujung tahun. Terima kasih banyak. Silakan Yang Umar. Seperti yang kita sedia maklum, kementerian ini seringkali menyatakan sebelum ini akan melaksanakan siaran digital percuma kepada rakyat. Iaitu siaran RTM beralih dari sistem analog kepada siaran HD digital. Saya ingin tahu apakah status dasar ini dan sama ada inisiatif ini akan terus dijalankan di bawah kerajaan baru. Dan ini kerana kementerian sudah bertukar 2-3 orang menteri, tapi malangnya projek ini masih tidak dapat dilaksanakan. Mohon pencerahan dari Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Muhammad. Dengan izin Tuan Sri Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat saya tadi atas soalan tadi. Berkenaan isu dasar-dasar yang baik yang dibuat oleh kerajaan lama, sebagaimana saya jawab sebelum ini, akan diteruskan dengan melakukan penambahbaikan untuk memastikan bahawa kesinambungan dan perkara-perkara yang lebih baik dapat dibuat oleh kerajaan baru.
berkenaan TV digital percuma itu, itu adalah dasar yang secara jelasnya akan diteruskan. Dan sebab itu saya sebutkan tadi, daripada 34 stesen pemancar itu akan ditambah lagi 10 dan akan dibuat digunakan satelit supaya kualiti dan mutu perkhidmatan yang nak diberikan secara percuma ini memenuhi matlamat dan niat asal kerajaan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Menteri. Silakan Yang Mulia Tuan Adnan Etok. Terima kasih, Tuan Sri Yang Tua. Soalan saya nombor 6. Silakan, Yang Mulia Menteri. Terima kasih kepada Tuan Sri Yang Tua. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Senator Tuan Adnan Etok di atas soalan dikemukakan. Sebelum saya menjawab, izinkan saya nyatakan di sini bahawa Kerajaan Pakatan Harapan kita amat committed lah untuk cuba merapatkan lagi ketidakseimbangan dalam penjawatan awam ini. Kalau cuba, kalau Yang Amat Senator melihat kepada khususnya dalam komposisi komposisi yang terbaru ini, saya nak beri contohlah bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan ini melalui Yang Amat Perdana Menteri sekarang ini memang cuba nak membetulkan persepsi bahawa seolah penyataan awam ini hanya perlu dimasuki oleh satu kaum saja. Sebagai contoh, saya nak beri contoh bagaimana pelantikan Yang Berhormat Menteri Kewangan daripada orang seorang yang bukan Melayu tapi seorang yang memang berkaliber dan juga seorang yang memang dipilih kerana merit. Kita lihat pelantikan peguam negara, pelantikan ketua hakim negara. Ini semua contoh menunjukkan bahawa kerajaan sekarang ini sedang bergerak untuk memastikan bahawa kita cuba mewujudkan suatu keadaan di mana orang-orang bukan Melayu khususnya berminat untuk menyertai penjawatan awam ini. Untuk makluman Yang Berhormat, kaedah pengambilan dan pelantikan ke perkhidmatan awam Suan yang dilaksanakan melalui pihak berkuasa melantik semasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam adalah berdasarkan merit dan kompetisi seseorang calon. Dasar pelantikan ini bertujuan untuk memastikan calon yang berkualiti dan menepati kriteria yang ditetapkan sahaja dilantik ke perkhidmatan awam. Tak ada penempatan sebarang kota untuk sesuatu agama, kaum atau adat tertentu dalam pelantikan anggota perkhidmatan awam. Semua warga negara Malaysia mempunyai peluang yang sama untuk dipertimbangkan dalam persaingan yang terbuka dan adil, open and fair competition. Oleh itu, istilah keseimbangan kaum tidak digunakan dalam urusan pengambilan dan pelantikan ke perkhidmatan awam. Untuk mengetahui bahawa permohonan untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam pastinya bergantung pada kehendak, minat dan kecenderungan seseorang individu sendiri. Setiap orang tanpa mengira kaum atau etnik berhak dan bebas memilih profession atau kerjaya masing-masing sama ada untuk bekerja dalam sektor awam, swasta, bekerja sendiri, peniaga dan sebagainya. Statistik SPA bagi tempoh 2015 sehingga Jun 2018 mendapati kaum Melayu paling ramai berminat dan mendaftar dengan SPA untuk bekerja dalam perkhidmatan awam iaitu sekitar 79.6%, diikuti Bumi Putera Sabah dan Sarawak, diikuti Bumi Putera Sabah 77.84%, Bumi Putera Sarawak 5.59%, kaum India 3.21% dan lain kaum 1.84%, kaum Cina 1.61% dan orang asal ialah sebanyak 0.25%. SPA berpandangan bahawa kaedah pengambilan berdasarkan merit yang dilaksanakan pada masa ini mampu beri peluang yang adil kepada semua calon di samping memastikan hanya calon yang berkualiti saja yang dilantik dalam pemilihan awam. Justru, SPA tidak pernah dan tidak tercadang untuk memperkenalkan sistem kota pelantikan kaum mengikut nisbah tentu berdasarkan komposisi bilangan penduduk sekarang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Menteri. Silakan soalan teman. Terima kasih, Tan Sri Yang Tua. Sebelum saya ajukan soalan tambahan, ingin saya menganulkan kehadiran pemimpin masyarakat orang asli, Tok Batin dan juga pengerusi MPKK, kampung asli di Selangor, Pahang dan Melaka. Diharap kita dapat manfaat. Tan Sri Yang Tua dan Yang Hormat Menteri yang menjawab, bagi saya komposisi dalam perkhidmatan awam adalah satu indikator
dan usaha kita untuk menghasilkan masyarakat yang cintakan negara. Jadi, tapi kita tengok dalam anggota polis, dalam tentera sebagainya, berlaku ketidakseimbangan di mana lebih kepada kaum Melayu, dan saya percaya kaum lain juga tidak kurang cintanya kepada negara. Jadi mungkin mereka tidak berpeluang ataupun kurang berminat. Jadi soalan saya adalah apakah langkah kerajaan yang bakal diambil untuk meningkatkan minat mereka ini untuk mengerti dalam perkhidmatan awam, untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sama-sama cintakan negara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Amat Menteri. Terima kasih kepada soalan tambahan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator. Saya juga seperti mana YB Senator juga berkongsi sentimen yang sama. Malahan saya ingin mengatakan bahawa memang sepatutnya dalam era Malaysia baru ini komposisi kaum dalam pendidikan awam kalau boleh kita cuba ke arah untuk mendapat satu angka yang seimbang. Tapi bagaimanapun satu realiti yang mungkin kita terpaksa terima dan kita terpaksa dengan pahit terima bahawa setiap orang ada cita rasa masing-masing. Yang ini memang agak sukar. Sebab itu saya telah mengarahkan pihak SPA untuk memastikan selepas ini dibuat satu survey. Survey yang betul-betul teliti untuk kita dapat satu maklumat yang terperinci mengapakah wujudnya ketidakseimbangan kaum dari segi penjawatan dalam penjawat awam ini. Sebab kita rasa dengan survey ini kita boleh, dengan survey yang teliti dan lebih bersifat telus ini, kita boleh gunakan sebagai satu cara untuk kita selepas ini mungkin kita untuk device dengan izin satu cara atau satu kaedah bagaimana kita boleh menarik minat kaum-kaum lain juga untuk menyertai mana-mana sektor dalam perkhidmatan awam. Jadi kita harap survey ini akan dilakukan dengan segera dan saya akan pastikan survey ini dapat dilakukan dengan penuh-penuh dengan satu ketulusan yang betul-betul tinggi supaya kita dapat mencapai satu keputusan yang memuaskan semua orang. Sekian, terima kasih. Ali Muhammad, kita dah kesentukan masa. Satu sahaja. Kita ada lagi satu menteri. Silakan Yang Muhammad, Datuk Ong Chong Suen. Soalan akhir. Ya. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya adalah nombor 7. Terima kasih. Silakan Yang Muhammad. Terima kasih Tan Sri. Kerajaan sentiasa perhatian dalam memastikan dasar gaji minimum dapat dilaksanakan tanpa menjejaskan operasi pihak industri. Sebelum menentukan kadar gaji minimum, kerajaan mengambil langkah-langkah awal dengan melaksanakan kajian impak terhadap Perintah Gaji Minimum 2016 yang lalu. Dalam membuat kajian tersebut, kerajaan telah mengambil kira beberapa indikator ekonomi agar kadar yang dilaksanakan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini adalah untuk memastikan supaya majikan tidak berdepan dengan kesukaran untuk beroperasi dan berkemungkinan terpaksa menutup operasi dan seterusnya mengurangkan jumlah pekerja. Sebarang kenaikan kadar gaji minimum juga akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dengan nilai yang menasabah supaya tidak membebankan dan menggalakkan pertambahan kos yang mendadak terutamanya dalam labor intensive industry. Tuan Sri Yang Dipertua, pelaksanaan gaji minimum merupakan salah satu usaha kerajaan untuk menarik minat pekerja tempatan bekerja dalam sektor pekerjaan 3D, dirty, dangerous and difficult, seperti perladangan dan pembinaan. Dengan adanya permintaan oleh pekerja tempatan untuk bekerja dalam sektor ini, secara tidak langsung kebergantungan majikan kepada pekerja asing akan berkurangan. Kesimpulannya, kerajaan yakin pelaksanaan gaji minimum merupakan pendekatan terbaik untuk meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara. Tuan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan menggalakkan majikan-majikan berintensif buruh terutamanya dalam sektor perladangan dan pembinaan agar beralih kepada penggunaan mekanisme dan otomasi bagi mengurangkan bergantungan ke atas pekerja asing. Penggunaan ini
dan otomasi akan membuka peluang pekerjaan kepada warga tempatan yang berkemahiran. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Mulia Menteri. Silakan soalan tambahan. Terima kasih ke atas jawapan Menteri. Soalan tambahan, meminta Menteri Tenaga Manusia menyatakan apakah insentif untuk membantu pekerja yang tidak berkemahiran tinggi yang bekerja dalam sektor pembinaan dan pedalangan menjadi rezeki dan meneruskan kehidupan mereka. Memandangkan kenaikan gaji minimum akan mendorong majikan menggantikan golongan tersebut dengan penggunaan teknologi. Terima kasih. Silakan Yang Mulia Menteri. Tan Sri Dato'. Nombor satu, kita perlu ingat Tan Sri bahawa unemployment rate adalah sangat kurang. Saya difahamkan adalah sebanyak 3.4%, which means full employment. Dan sayangnya masyarakat Malaysia tidak ingin bekerja dalam 3D. This is the hard reality. Tapi apa yang dibuat usaha-usaha adalah berkaitan dengan gaji minimum yang saya rasa kita perlu ingat bahawa gaji minimum ini adalah untuk mensyorkan apa saya kata food on the table supaya mereka-mereka yang tidak ada bargaining power dapat mendapat gaji minimum yang menasabah. Dan apa yang dikhuatiri adalah tidak berasas bila mereka berkata bahawa gaji kenaikan gaji akan pengangguran akan berlarutan atau berjadi, itu tidak menjadi masalah. Yang perlu Tan Sri Dato' adalah skilling of our labor force in this country which is much lacking, yang perlu diusaha tambahkan. Dan kalau ada kejayaan, saya percaya ia akan menyelesaikan perkara sedemikian. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mulia. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya pendek saja. Apakah kriteria penting dalam menetapkan kadar gaji minimum negara? Silakan. Terima kasih, Yang Mulia Senator. Dalam menetapkan gaji minima yang wajar dan menasabah di negara ini, dua kriteria Tan Sri menjadi asas utama menetapkan gaji minima, iaitu nombor satu, bagi kriteria asas, basic kriteria, dua indikator ekonomi yang diguna pakai iaitu pendapatan garis kemiskinan, poverty line income, PLI, dan gaji penegak, median rate wage, PGK adalah indikator bagi menentukan keperluan asas pekerja dan keluarga pekerja, dan gaji penegak pula adalah indikator keupayaan majikan membayar gaji. Dan nombor kedua, bagi kriteria pelarasan, adjustment kriteria, indikator-indikator yang diambil kira dalam penetapan gaji minimum adalah perubahan indeks harga pengguna, Consumer Price Index, CPI, pertumbuhan produktiviti buruh dan kadar pengangguran. CPI menggambarkan perubahan kepada kos sara hidup, produktiviti buruh sebagai kriteria bagi menghargai produktiviti bekerja di mana gaji wajar ditingkatkan selaras dengan peningkatan produktiviti dan kadar pengangguran sebenar sebagai satu kawalan supaya peningkatan gaji tidak mengakibatkan peningkatan gaji kadar pengangguran. Tan Sri Dato', untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan menggalakkan majikan-majikan yang berinsentif buruh terutamanya dalam sektor peradangan dan pembinaan agar beralih kepada penggunaan automasi bagi mengurangkan pergantungan ke atas pekerja asing. Penggunaan mekanisme dan automasi akan membuka peluang pekerjaan kepada warga tempatan yang berkemahiran. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Mulia Menteri. Terima kasih, Tan Sri. Secara ringkas, Yang Mulia. Soalan tambahan saya, kenapa kerajaan masih berdiam diri dengan isu gaji minimum? Kerana Menteri buat kenyataan yang berbeza-beza kebelakangan ini. Pada awalnya, Menteri menyatakan bahawa isu gaji minimum akan dilaksanakan dalam jangka masa yang terdekat. Kemudian menyatakan bahawa akan dilaksanakan secara berperingkat sepanjang 5 tahun yang akan datang. Saya ingat Menteri faham. Dan saya pun tak tahulah macam mana. Jadi saya minta pohon, mungkin cadanganlah yang buat Menteri buat membuat kenyataan yang betul.
Saya dengan Menteri PAM. Silakan Yang Mulia Menteri. Tuan Sri, terima kasih Tuan Sri. Sebenarnya pendirian kerajaan tidak berubah. Dalam manifesto Pakatan Harapan, kalau kita baca dengan teliti, ada dua asasnya. Nombor satu, seragamkan gaji di antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Itu nombor satu. Nombor dua, itu proses telah pun dijalankan. It is not easy task, Tuan Sri, betul. Kita ada lebih kurang 14 juta pekerja. Dan juga ada banyak majikan yang terlibat. Dan kita pun kerajaan yang baru, Tuan Sri, betul. Itu satu perkara. Nombor kedua adalah kenaikan gaji itu 1,500. Banyak rakyat Malaysia berfikir ia akan dinaikkan sekaligus. Itu bukan tujuan atau apa yang dinyata dalam buku Pakatan Harapan. Yang ada itu akan di dalam tempoh 5 tahun. Ia akan di kita harap ia boleh dicapai. Maka itulah sebab ini mengambil sedikit masa. Saya telah membentangkan untuk kabinet membuat keputusan Tan Sri Putua mengenai gaji menima, dan satu keputusan mutamat akan diberi oleh kabinet tak lama lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohamad. Ali Yang Mohamad, masuk untuk pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan selesai. Setiausaha. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Usul Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri akan mencadangkan usul mengikut peraturan mesyuarat 70. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon cadangkan bahawa mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 70, Majlis Mesyuarat Dewan Negara melantik sebuah jawatan kuasa pemilih bagi tempoh penggal pertama Parlimen ke-14 yang mengandungi seorang pengerusi dan 4 orang ahli jawatan kuasa seperti berikut. Pertama, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri S.A. Vigneswaran sebagai pengerusi. Yang kedua, Yang Berhormat Datuk Sri Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Samad, Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara. Yang ketiga, Yang Berhormat Dr. Muhammad Nur bin Haji Monuti. Yang keempat, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Mustafa. Yang kelima, Yang Berhormat Tuan Nga Hock Che. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ada yang menyokong? Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Ali Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri mengikut peraturan mesyuarat 70 itu tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata setuju, yang tidak setuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Setiausaha. Usul peraturan mesyuarat 11-1. Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 11-1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai perbahasan ke atas usul menjunjung kasih ke atas titah kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong oleh ahli-ahli yang berhormat, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 4 hari bulan September 2018. Silakan yang menyokong. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak, lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Setiausaha. Usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Mohan Anak Laki Tanggerasu. Tak dalam Dewan. Silakan Yang Berhormat Senator Tuan Alan Ling Si Kiong. Silakan Yang Berhormat.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua. Belum sedia. Saya belum bersedia nanti sekejap sebentar. Minta maaf ya. Yang Mohamad boleh duduk. Ya. Silakan Yang Mohamad. Senator Datin Rahimah binti Haji Mohamad. Setiausaha Dewan, sila bagi senarai kepada ahli-ahli Yang Mohamad supaya mereka akan bersedia. Silakan Yang Mohamad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi saya izin bagi membahas usul menjunjung kasih Seri Paduka Baginda, Seri Paduka Sultan Muhammad V, Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V yang di-Pertuan Agong pada sesi istiadat perasmian mesyuarat Majlis Parlimen ke-14 penggal pertama. Syukur Alhamdulillah kita telah pun berjaya menyambut ulang tahun ke-61 Hari Kemerdekaan Malaysia Jumaat yang lalu. Mengambil kesempatan ini, saya ingin menyeru rakyat untuk terus menyokong kemajuan Malaysia dan menghormati prinsip rukun negara agar negara Malaysia yang dihuni oleh berbilang bangsa dan agama kekal utuh dengan perpaduan yang tinggi dan membawa Malaysia ke era yang lebih gemilang. Tan Sri Yang di-Pertua, maaf, Datuk Sri Yang di-Pertua. Sistem pentadbiran Malaysia berasaskan konsep demokrasi raja berperlembagaan dan pengasingan kuasa perkhidmatan kehakiman, perundangan dan eksekutif. Perkhidmatan awam merupakan signifikasi yang perlu diterima oleh setiap individu warga negara bermastautin atau bukan pemastautin serta bukan warga negara yang bermastautin di Malaysia. Intipati peruntukan di dalam Perlembagaan Malaysia dan Undang-Undang Statutory yang berada dalam siri perundangan negara perlu dipatuhi bagi menjamin kelangsungan perpaduan dan tertib dalam memacu Malaysia baru yang lebih dinamik dan berintegriti. Kadang-kadang rakyat keliru dengan slogan Malaysia baru seolah-olah yang lama semuanya lapuk dan tak betul dan perlu ditukar. Kita setuju mana yang tak betul perlu diperbaiki dan ditukar tetapi tidak menyentuh isu-isu basic dan asas-asas kenegaraan yang sudah terbukti menyelamatkan Malaysia sejak berzaman. Perkara-perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan seperti bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam agama persekutuan, Islam hak istimewa orang Melayu dan kedudukan raja-raja Melayu perlu dipertahankan oleh mana-mana parti yang menjadi kerajaan. Perkara yang paling penting dan perlu kita tekankan adalah setiap dari kita mesti mempunyai kewajipan untuk mematuhi prinsip perlembagaan dan menghormati Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Malaysia sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk rekod terdapat 3 atau cara rasmi yang secara konvensionalnya telah diamalkan berdekad-dekad lalu telah dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong sejak Kerajaan Pakatan Harapan mula memegang tampuk pemerintahan. Bermula dengan Istana Negara membatalkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Jun 2018, membatalkan acara istiadat rasmi sambutan Hari Keputeraan Baginda dan jamuan teh diraja pada 9 September 2018, perlu diambil perhatian serius oleh kerajaan. Ini kerana ianya bakal menimbulkan persepsi negatif
persepsi negatif rakyat jelata, ekoran perbuatan individu-individu tertentu yang telah menggugat martabat dan wibawa institusi diraja. Untuk itu, saya mohon kerajaan menjelaskan apakah status siasatan dan keputusan peguam negara ke atas seorang individu bekas ketua media dan komunikasi Majlis Penasihat Kerajaan ataupun CEP yang disiasat di bawah tiga akta kerana menerbitkan artikel hasutan di dalam blog peribadi beliau mengenai kos perbelanjaan tanggungan institusi istana negara di mana peruntukan ini telah diluluskan dalam bajet 2017 dan 2018 di peringkat parlimen. Apakah peranan yang boleh dimainkan kerajaan dalam memastikan impak kejadian ini tidak menimbulkan sensitiviti persepsi negatif di kalangan rakyat? Perlu diingat, ekoran kes ini, rakyat melihat ada sesuatu yang tidak kena mengenai hubungan kerajaan memerintah dengan institusi raja. Sedangkan ianya perlu dijalinkan secara baik dan bijaksana mengikut tetapan Perlembagaan Malaysia. Bagaimanakah cara yang paling bijaksana untuk memastikan martabat institusi raja berperlembagaan ini terus dipelihara dan dikekal utuh memayungi rakyat seiring dengan mandat rakyat melalui prinsip demokrasi berparlimen? Datuk Seri Yang di-Pertua, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Oleh demikian, segala usaha setiap institusi awam dan individu di Malaysia perlu mengiktirafkan bahawasanya bahasa Melayu amat perlu diperkasakan penggunaannya dalam mana-mana urusan rasmi kerajaan. Persoalan yang ingin saya kemukakan kepada kerajaan, apakah perlu satu kajian komprehensif agar Dewan Bahasa dan Pustaka dinaikkan taraf sebagai satu institusi bertaraf Suruhanjaya bebas dan diletakkan di bawah fungsi parlimen dan beberapa peruntukan perundangan mengenai bahasa Melayu dipinda dan dikuatkuasa dengan lebih tegas? Apakah pencapaian Kementerian Pendidikan sehingga tahun 2018 mengenai pemertabatan bahasa Melayu dalam Plan Pembangunan Pendidikan Bahasa Malaysia 2013-2025 agar standard dan profesionalisme pengajaran bahasa Melayu terus diperkukuhkan? Bagaimanakah komitmen kerajaan dalam usaha menjadikan aspek kesusasteraan Melayu dan penghasilan kandungan karya penulisan kreatif diperkasakan agar program pemerkasaan bahasa kebangsaan boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi semasa? Datuk Seri Yang di-Pertua, sektor perikanan di Malaysia masih belum mampu menyumbang kepada aspek mengimbangi kenaikan harga kos sara hidup rakyat berpendapatan rendah B40. Mengikut perangkaan 2017, sebanyak 1.125 juta metrik tan ikan yang didaratkan di pusat pendaratan ikan di semenanjung Malaysia dan 340 ribu metrik tan ikan didaratkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Mengikut perkiraan ini, setiap hari Malaysia hanya mendapat bekalan ikan hanya 130 gram sahaja. Ini menunjukkan bahawa sektor perikanan kita perlu diberi perhatian sewajarnya agar ianya menjamin keselamatan bekalan ikan negara. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, apakah perancangan kerajaan dalam memastikan belia menjadi nelayan moden dan adakah kerajaan tidak berhasrat untuk menubuhkan Akademi Perikanan Laut Dalam bagi memastikan bidang penangkapan ikan laut dalam menjadi sektor baru untuk belia negara? Bagaimanakah dapat kerajaan mencari kaedah agar jumlah penangkapan ikan laut yang didaratkan oleh nelayan tempatan dapat memenuhi keperluan pasaran domestik?
dan bagaimanakah usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Perikanan untuk memastikan sumber ikan laut terus terpelihara dan mempunyai kapasiti pembiakan di pesisir pantai Malaysia? Dan juga bagaimanakah keadaan yang paling efektif dalam memastikan pencerobohan nelayan asing dibendung sepenuhnya merentasi penguatkuasaan yang lebih tegas oleh APMM, Polis Marine dan TLDM ke atas pesisir pantai Malaysia dan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia? Datuk Seri Yang di-Pertua, sektor minyak dan gas yang diusahakan oleh Petronas Carigali dan HES di North Malay Basin PM302 yang... Baik, pertanyaan bagi jawab lisan sehingga soalan yang ketujuh sebentar tadi yang telah dibangkitkan oleh Senator Dato' Ong Chong Swin yang meminta Menteri Tenaga Manusia menyatakan apakah langkah mitigasi untuk memastikan sektor yang labor intensif seperti pelandangan dan pembinaan tidak akan terjejas akibat peningkatan dasar gaji minimum dan pengurangan jumlah pekerja asing. Dan persoalan ini telah pun dijawab oleh Menteri Tenaga Manusia M. Kulasegeran. Baik, sebelum sesi pertanyaan bagi jawab lisan, Naib Presiden Amanah Hussam Musa telah mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara hari ini atas lantikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau sepatutnya mengangkat sumpah pada 27 Ogos lalu tetapi beliau tidak dapat hadir kerana sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Beliau yang berusia 59 tahun dan berasal dari Kelantan telah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Dewan Negara Tan Sri V.S. Vikrishwaran di Dewan Negara. Ini menjadikan anggota Dewan Negara bertambah menjadi 68 senator dengan dua lagi kerusi yang masih kosong. Hussam Musa pernah menjadi Setiausaha Akhbar Menteri Besar Kelantan dari tahun 1990 sehingga tahun 1993. Antara jawatan parti PAS yang pernah disandang oleh Hussam Musa sebelum menyertai amanah ialah Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat dan Naib Presiden PAS dari tahun 2011 sehingga dipecat dari PAS pada 23 April 2016. Selepas beliau menyertai amanah, Hussam Musa dilantik menjadi Penasihat Amanah Kelantan. Pada 9 April tahun 2017, beliau telah dilantik oleh Setiausaha Agung Amanah Muhammad Anwar Tahir sebagai Naib Presiden Parti Berkenaan sehingga sekarang. Baik, antara pertanyaan bagi jawab lisan iaitu soalan pertama yang menarik perhatian Dewan adalah berkenaan dengan papan tanda. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan pihak berkuasa tempatan PBBT bekerjasama dalam melaksanakan garis panduan bahasa yang ditetapkan bagi mengelakkan pencemaran bahasa di papan tanda, papan iklan atau nama jalan. Namun, masih terdapat beberapa negeri yang tidak bekerjasama dalam isu berkenaan. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, semua negeri termasuk PBT perlu bekerjasama dalam memastikan penggunaan bahasa yang betul digunakan di papan tanda selain daripada usaha memartabatkan bahasa Melayu. Setiap PBT harus melakukan semakan aspek bahasa sebelum meluluskan atau mengeluarkan lesen untuk papan tanda atau nama-nama jalan serta ia akan dipantau DBP dari semasa ke semasa. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Dr. Lukas Sumbul di persidangan Dewan Negara hari ini. Baik, kepada anda teruskan mengikuti persidangan Dewan Negara di laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, sekian saja sidang Parlimen ke-14. Saya Mohan Chin Asami. Salam hormat.